بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ya 1400. Hadirin sekalian, maka perang pun terjadi. Yahudi itu menyerah. Itulah Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu gede bacot, kalau bahasa sekarang begitu. Jadi apa ya, sesumbar beraninya itu, tapi kalau sudah dilawan, gak punya nyali mereka itu. Itu karakter orang-orang Yahudi. Sering saya ulang-ulang di majelis ini, ya, tentang orang-orang Yahudi seperti apa. La yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanatin aw min wara'i judur. Gak berani mereka langsung tuh, gak berani. Jadi mereka itu di belakang layar. Ya, mereka sering mencari pihak ketiga ya untuk memuluskan ambisi mereka. Jarang langsung mereka itu. Itulah Yahudi. Nah, ketika mereka dilawan oleh Nabi yang mulia beserta para sahabat, maka kalah mereka. Maka sebagian mereka ditawan.
jadi tawanan mereka itu. Nah, di antara tawanan ada para wanita-wanita Yahudi itu, ada Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Siapa Safiyah ini? Safiyah ini adalah putri dari tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Ayahnya ini pemimpin Yahudi Bani Nadir. Sudah lewat pembahasan pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ya. Ini tokohnya nih. Nah, ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, maka diusir oleh Nabi yang mulia dengan tidak hormat. Orang-orang Yahudi itu sebagian lari ke Khaybar. Nah, termasuk ini nih tokohnya nih. Siapa? Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Ya. Ini lari dia ke Khaybar bersama beberapa pembesar lainnya. Nah, nanti ayahnya yang menjadi otak, ya, yang menghasut, yang memprovokasi orang-orang Quraisy, ya, untuk bersekutu bersama Ghatafan dan Yahudi. Di tahun kelima Hijriah bulan Syawal, terkumpullah pasukan yang banyak sekali, yang jumlahnya 10.000, disebut dengan pasukan Ahzab, perang Ahzab. Strategi yang Nabi gunakan bertahan di dalam kota dengan menggali parit, itulah Khandaq. Nah, ini otaknya nih, Huyai bin Akhtab, ayahnya Safiyah. Dia datang ke tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, menghasut Abu Sufyan, terhasut mereka 4.000 orang-orang Quraisy gabungan dengan beberapa kabilah di sekitar Mekah itu, dan orang-orang Ghatafan. Ya. Nah, kemudian ibunya Safiyah ini, Barrah binti Samu'al. Kalau bahasa kitanya Samuel. Ada enggak Samuel? Itu nama yang akrab di telinga orang-orang Nasrani, ya. Orang Yahudi gitu. Dari Bani Quraidah. Nah, kalau dilihat nasabnya Safiyah ini itu bersambung kepada, ya, Nabi Harun. Harun siapanya Musa? Eh? Kakaknya atau adiknya Musa Harun itu? Harun adiknya Musa, kakaknya Musa. Kakaknya Nabi Musa. Maka nanti Nabi sering menyampaikan kepada Safiyah. Ini pelajaran. Karena Safiyah ini ketika dinikahi Nabi masih muda. Usianya 17 tahun, mau masuk 18 tahun itu Safiyah gitu. Dan cantik orangnya itu. Ya, karena dia itu putri bangsawan gitu. Tokoh, terpelajar. Tahu sekali itu isi Alkitab. Bahkan Safiyah ini seorang yang dari awal penasaran dengan risalah kenabian akhir zaman, kan dia baca. Kan orangnya cerdas, itu Safiyah. Kita bahas nanti. Jadi kalau Safiyah diejek sama istri-istri Nabi yang lainnya, banyak hadisnya itu, ya. Karena Safiyah yang paling muda di waktu itu, ya. Ya, cantik. Nah, sering, ya, Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab, sering mengata-ngatai, kamu itu putri Yahudi, tahu enggak? Gitu. Nah, sering digituin. Orang Yahudi kamu itu.
ya. Terkadang menangis Sofia di awal-awal ya. Maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan kepada Sofia, kata Nabi yang mulia, lain kali kalau mereka ya berbicara seperti itu lagi, sampaikan innaki labnatun nabi, kamu itu anaknya nabi, wa inna ammika lanabiyun, dan pamanmu itu nabi, wa innaki latahta nabiyyin, dan kamu sekarang di bawah naungan seorang nabi, ya fa fi matafkhuru alayki, siapa yang bisa melebihi kemuliaan nasabmu gitu ya. Apa pelajarannya ya, ini harus ada yang poligami ini. Kalau yang satu beda nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Baik, hadirin sekalian, jadi pernikahan Nabi dengan Sofiyah ini, ketika Sofiyah didapati oleh Nabi salah seorang tawanan perang. Nah, jadi Sofiyah ini tawanannya siapa? Dihyah ibn Kalb, sahabat Nabi, Dihyah ibn Kalbi radhiyallahu anhu, Dihyah. Nah, ketika itu sahabat datang menyampaikan, ya Rasulullah, Dihyah mendapatkan Sofiyah. Allah ya Rasulullah, demi Allah, enggak pas, enggak level lah gitu kalau Sofiyah untuk Dihyah. Ya Rasulullah, untuk engkau saja. Dia sahabat menyarankan, karena ini putrinya tokoh Yahudi. Kata Nabi, coba bawa ke sini, bawa kemari Sofiyah. Nabi melihat Sofiyah, maka Nabi yang mulia menyampaikan dua pilihan, satu di antara dua pilihan gitu ya. Nabi menyampaikan, Sofiyah, kata Nabi, ya, kalau engkau masuk Islam, maka aku akan menikahi engkau, engkau bebas. Maharnya itu dibebaskannya beliau gitu, bebas engkau. Kalau engkau masuk Islam, engkau aku nikahi. Tapi kalau engkau tidak mau masuk Islam, enggak apa-apa, aku bebaskan juga, kembali ke kaummu. Nabi itu luar biasa ya. Ini anak tokoh gitu, enggak apa-apa, kalau kamu enggak masuk Islam juga enggak ada masalah, silakan kembali ke kaummu bebas, bergabung dengan kaummu. Tapi kalau engkau masuk Islam, aku akan menikahi kamu. Ya, ini penting sekali. Nah, Sofiyah ini sebelum dinikahi oleh Nabi, beliau pernah menikah dua kali. Sofiyah, yang pertama ketika usianya 11 tahun. 11 tahun. Saya katakan makanya, hadirin sekalian, dulu itu biasa, Pak. Maka Nabi ketika menikahi Aisyah umur 6 tahun itu, enggak ada orang yang mengejek, mencela Nabi, karena waktu itu hal yang biasa. Ya, jelas tidak? Mereka menikahkan Sofiyah 11 tahun dinikahkan sama tokoh Yahudi yang pertama yang bernama Salam ibn Mishkam. Ya, dia pemimpin Bani Quraidah, tidak lama bercerai kemudian menikah dengan suami yang kedua yaitu Kinanah ibn Rabi' ibn Abil Haqiq. Ini tokoh juga, pemimpin dari Bani Quraidah yang diusir oleh Nabi yang nanti dia bergabung bersama ayahnya Huyai ibn Akhtab di Khaybar. Ya, nah itu suami sebelumnya. Jadi nikah itu biasa, nikah-nikah usia segitu. Sering saya sampaikan di majelis ini, jangankan di zaman dulu, orang tua kita saja, orang tua saya contohnya lah, itu nikah-nikah muda, Pak. Ibu saya usia 13 masuk 14, ayah saya usia 16 tahun. Maka sekarang usianya, bapak masih ada, ibu masih ada, sudah mau punya cicit. Karena nikah-nikah muda. Dulu tuh begitu, coba tonton 70-an, ada orang kampung gitu ya.
Jarang yang nikah di atas usia 20-25, jarang Pak. Kalau sekarang gimana? Nikah usia 13 tahun, laki-lakinya 16 tahun, gimana coba kira-kira? Ribet Pak. Betul enggak? Komnas HAM. Nah, iya betul enggak? Jadi itu hal yang biasa gitu. Jadi jangan memandang peristiwa di masa lalu, budaya di masa lalu dengan sekarang. Di sekarang kan enggak pas, jelas tidak. Wong sekarang saja masih kita hanya terselang 50 tahun ke belakang, betul tidak? Mungkin sekarang udah kok ada ya nikah umur 14, 13 perempuannya, laki-lakinya usia berapa? 16, kok bisa? Kalau sekarang kan begitu, dulu biasa. Mana contohnya ayah saya gitu. Nikah seusia segitu. Masih sehat, sudah mau punya cicit. Nah, karena dulu nikahnya muda-muda, betul tidak? Nah, jadi demikian dengan Sofia, usia 11 tahun dinikahkan kepada Salam ibn Mishkam. Tak lama menikah kemudian dengan Kinana ibn Rabi' ibn Abil Haqiq Huqaiq. Sebagian membaca Huqaiq. Ya, dia pembesar Yahudi juga. Ayahnya Huya bin Akhtab terbunuh dan suaminya pun terbunuh. Ya. Nah, ini orang-orang Syiah nih. Agama Syiah itu mereka suka bikin fitnah. Bab ini nih. Apa kata mereka? Lidah lisannya yang kotor dan keji menyampaikan, lihat Nabi itu. Nabi itu membunuh ayahnya, membunuh suaminya karena ingin menikahi Sofia. Yang gulat seperti itu, Pak. Termasuk orang-orang orientalis. Saya baca langsung di rumah, saya punya buku. Sering saya sampaikan ya. Saya kalau ada buku sesat saya baca. Ya, saya punya. Ya, banyak buku khusus, beberapa lembar itu buku-buku sesat semua. Harus tahu dong, betul tidak? Ya, ada jemaah datang, Ustaz, saya beli buku bagus, mana? Bukan bagus, sampulnya bagus. Isinya apa? Racun berbahaya itu. Ya Allah, sampulnya bagus, Pak. Itu isinya celaan kepada Nabi, kepada para sahabat. Dijual umum, di Gramedia dijual, Pak. Jemaah di sini dulu belum lama. Ustaz, saya beli buku. Ya enggak konsultasi buku Sirah. Ternyata yang nulis orang-orang Syiah, Pak. Hati-hati ya. Tidak benar. Yang namanya perang, ya pasti yang namanya perang konsekuensinya membunuh atau terbunuh, kan begitu. Itulah perang. Ya. Dan harus siap yang kalah jadi tawanan, kan begitu. Dari dulu begitu. Enggak benar. Nabi menikah Sofia, tadi saya katakan. Ya. Nabi bertanya kepada Sofia, memberikan pilihan, enggak maksa, Pak. Sofia, kamu mau masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam, kamu saya nikahi. Kalau enggak mau masuk Islam, tetap aku bebaskan, silakan kembali kepada kaummu. Maka Sofia memilih untuk menikah dengan Nabi. Sofia memilih menikah dengan Nabi. Dahulu sahabat itu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sahabat itu menanti, Pak. Kan di tenda gitu kan, di tenda setelah perang Khaybar. Kata sahabat, kita lihat nanti Sofia ini apakah akan dinikahi Nabi atau menjadi budaknya Nabi. Pas keluar, Sofia pakai hijab dan bernikob. Jadi istri-istri Nabi semuanya munakobah. Itu apa? Pakai cadar khusus untuk istri-istri Nabi kemuliaan. Oh, pas keluar pakai cadar, oh berarti istri Nabi. Oleh Nabi dijadikan istri, jelas tidak? Itulah Sofia binti Huyai ibn Akhtab menikah dengan Nabi yang mulia. Nah, nanti beliau menceritakan, ternyata Sofia ini karena dia besar di Madinah, Yathrib dulu ya. Dan Sofia ini kan putri tokoh tadi,
Huyay bin Akhtab itu tokoh Bani Nadir. Maka ilmu itu diajarkan kepada Sofiyah. Dan dia tuh orangnya senang ke ilmu gitu. Ya. Al-Imam Ibn Katsir menyampaikan Sofiyah senang dengan ilmu sejarah. Dia tahu persis. Itu Sofiyah. Sehingga hadirin sekalian, Sofiyah ini tahu akan Nabi akhir zaman, cirinya tahu persis. Karena itu perbincangan mereka. Lah kan tujuan orang-orang Yahudi ke Yathrib untuk apa? Ya mereka itu menanti kehadiran Nabi akhir zaman. Mereka baca. Dan Sofiyah juga mendapati bagaimana perilaku ayahnya dan kaumnya ketika mendapati Nabi akhir zaman itu. Dan Sofiyah menyampaikan kemudian hari setelah menikah dengan Nabi bahwa ketika mendengar Nabi akhir zaman itu sudah muncul dan bertemu langsung, kan melihat ketika Nabi datang ke Madinah. Ya, ini Nabi gitu. Ini Nabi, ini benar-benar Nabi gitu. Benar-benar Nabi. Tahu, udah kenal lah. Udah kenal dengan sosok Nabi. Nah, Sofiyah tuh mengira, dikiranya bapaknya dan juga kaumnya tuh akan ngikutin. Oh, itu perbincangan mereka kok. Ya, perbincangan mereka setiap saat. Berbicara tentang risalah kenabian akhir zaman gitu. Diceritakan, detail sekali. Jadi, orang yang paling tahu, kaum yang paling tahu tentang akan kemunculan Nabi akhir zaman siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani paling tahu mereka. Karena mereka baca Alkitab, baca Taurat. Ya, disebutkan. Ya, kayak sekarang, contoh sekarang. Yang paling tahu tentang akhir zaman, ya pasti para ustaz yang fokus mengkaji akhir zaman. Contoh, akan munculnya Al-Mahdi. Yang enggak ngaji enggak tahu, Pak. Betul. Tentang Dajjal, Al-Masihud Dajjal seperti apa, fitnahnya bagaimana, itu akan tahu. Saya pribadi mengkaji itu sudah lama sekali akhir zaman. Ketika saya daurah di Ummul Qura Mekah, dikasih hadiah buku Syekh Muhammad Al-Arifi. Ini buku jadi bestseller sekarang, dia baru nulis itu. Judulnya Nihayatul Alam Fil Fitan Wal Malahim Wa Asyratis Sa'ah. Syekh Al-Arif itu jadi pemateri di daurah kami di Ummul Qura 2011-2012 ya. Hadirin sekalian, semenjak itu saya baca-baca, kemudian ada terjemahnya buku itu dan bestseller itu. Senang sekali tuh. Ya, saya mau mengkaji. Ini luar biasa gitu, agak jarang pembahasan sedetail itu gitu ya. Syekh Muhammad Al-Arifi, Dr. Muhammad Al-Arifi, Al-Uraifi. Ya. Nah, hadirin sekalian, coba di kita para asatid yang fokus mengkaji akhir zaman, dia akan kenal, tahu, ya kan? Akan tahu kan? Saya membaca, mendalami, termasuk sekian lama juga menyampaikan akhir zaman. Saya kaji di mana-mana. Saya membaca hadis, Pak. Saya mengenal gitu. Oh ya Allah, seperti ini banyak detail sekali. Ini kan belum terjadi, akan terjadi kan gitu. Kita yakinnya sama lah. Kurang lebih seperti itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga. Mereka itu diberitahu tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Di mana? Di Injil, di Taurat. Mereka baca itu, hadirin. Termasuk Sofiyah. Jadi di ke anak-anaknya gitu loh. Hanya ada orang yang mudah menerima kebenaran, ada yang tertutup hatinya. Karena apa? Karena ya, kesombongan mereka gitu. Fanatik mereka itu menutupi hati mereka dari menerima kebenaran itu. Siapa yang menerima? Di antaranya Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam. Gak gengsi. Dia tahu lah ini Nabi yang dijanjikan, dia baca semua. Hanya dia menyampaikan, ya Rasulullah, memang tidak mudah. Karena kami tahu bagaimana bencinya mereka ke orang-orang Arab gitu loh. Benci sekali mereka itu. Dari keturunan Ismail, putranya Ibrahim, dari Hajar, di mata mereka itu budak yang hina gitu loh. Dan mereka merasa Bani Israel itu yang mulia. Ya, Ishak, putranya Ibrahim dari Sarah. Oh, bangsawan, tokoh begitu. Makanya berat orang-orang Yahudi itu menerima itu.
Tetapi ada yang siap dengan resikonya. Di antaranya Abdullah bin Salam. Sering disampaikan di majelis ini, hadirin sekalian, enggak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Ya, enggak banyak. Di zaman Nabi yang mulia, yang masuk Islam itu tidak lebih dari 6 orang. Sampai Nabi menyampaikan, "Lau amana bi asratun min al-yahud la amana bi kullu yahudiyyin ala wajhil ardi." Seandainya 10 orang Yahudi masuk Islam, maka semua Yahudi akan masuk Islam di muka bumi ini, gitu. Sedikit sekali, gitu. Termasuk nanti ketika perang Khaybar ada 2 orang yang masuk Islam. Coba hitung berapa orang, termasuk Sofia ini. Enggak banyak, Pak. Ya, Yahudi itu enggak banyak. Paling sedikit yang masuk Islam. Nasrani beda. Saya mau tanya, antum pernah dengar enggak? Coba sekarang, ada enggak orang Yahudi masuk Islam? Siapa? Ada enggak? Ada? Siapa namanya? Mbah Google. Berapa orang? Banyak. Ada ilmuwan, memang ada seorang ilmuwan. Paling satu dari sekian abad gitu, Pak. Enggak banyak, Pak. Nasrani banyak enggak? Banyak. Yahudi enggak banyak. Susah sekali mereka itu menerima kebenaran, susah sekali. Itu di zaman terbaik loh. Yang mengajaknya Nabi sendiri gitu loh. Susahnya itu luar biasa Yahudi itu. Bukan tidak tahu mereka tahu kebenaran. Mereka mengkaji kok. Karena kedengkian gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Sofiyah ini lahir di Madinah ya, di tengah-tengah orang-orang Yahudi Bani Nadir, karena bapaknya di sana. Hadirin sekalian, kapan lahirnya? Lahirnya itu para ulama menyebutkan ya, 11 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti tahun keberapa ya? Tahun kedua setelah kenabian gitu kan. Lahir Sofiyah. Jadi ketika Nabi yang hijrah ke Madinah usia berapa Sofiyah itu? Ketika Nabi hijrah ke Madinah usia berapa? Usia berapa? 11 tahun. Jadi pas Nabi sampai di Madinah dia tuh 11 tahun sudah menikah dengan Salam ibn Miskam. Dia tahu, dia berharap kayaknya masuk Islam gitu kan? Enggak masuk Islam. Maka nanti dia cerita bahwa dia sudah menyimpan ya, apa ya, keimanan itu gitu. Dia tuh sebenarnya yakin ini Nabi akhir zaman ini, tapi dia gak bisa apa-apa karena bapaknya pun terang-terangan menyampaikan permusuhannya. Dan ketika dia menikah dengan Kinanah ya, Ibn Rabi bin Abil Hakik yang kedua itu, nah dia itu pernah bermimpi. Dia cerita, nanti Nabi kan bertanya, ada bekas kayak tamparan, ada bekasnya. Kata Nabi, Sofiyah kenapa ini? Ditanya oleh Nabi. Oh ya Rasulullah, dulu ketika aku bersama suamiku yang kedua ya, siapa namanya, Kinanah ibn Rabi ibn Abil Hakik, yang menjadi panglima perang di perang Khaybar itu, Yahudinya gitu. Jadi dia menyampaikan bahwa ya suamiku, katanya, aku bermimpi melihat terbit rembulan dari Yathrib dan dia jatuh di kamarku. Itu mimpinya begitu. Wah, marah, ditampar langsung. Kamu ini sembarang ngomongin, mimpi macam apa itu gitu. Kamu emang mau ya menjadi budaknya raja yang baru muncul dari Yathrib itu? Ya, tampar keras sekali. Udah dia enggak berani lagi. Itu asli dia mimpi seperti itu. Ya, rupanya itu hikmahnya. Betul tidak? Karena memang Sofiyah kemudian menjadi istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, jadi ketika dinikahi oleh Nabi yang mulia usia beliau 17 tahun. Statusnya janda, 2 kali pernah menikah, ya. Nah, maka Sofiyah ini termasuk sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, ahli ibadah. Kenapa? Karena dia merasa ketertinggalannya gitu. Sering disampaikan. Ketertinggalan dibanding yang lain. Maka tidak ada hari kecuali dia banyak beribadah kepada Allah. Ketika Nabi yang mulia wafat, ya, berarti bersama Nabi berapa tahun?
Dia kan masuk Islam tahun ke-7 nih, Muharram. Hah? Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun 11. Berapa tahun bersama Nabi? 4 tahun. Dan Sofiyah wafat pada tahun ke-50 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abu Sufyan. Panjang usianya. Berapa usianya kira-kira? Matematika ya. Ayo berapa? Nabi wafat 11. Ya, usia beliau berapa? 21. 21 ya. 50 beliau wafat di masa Muawiyah. Oke, berarti 50 dikurangi 11, 39. 39 ditambah 21 berapa? Hah? Astagfirullah, antum berapa matematikanya? 21 tambah 39 60, segitu usianya. 60-61. Ya, itu usia Sofiyah. Jadi usianya panjang, Pak. Dia mendapati kekhilafan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan ibn Ali. Bahkan ketika Uthman bin Affan dikepung oleh para pemberontak itu, yaitu Sofiyah yang memberikan makan kepada Uthman dan keluarganya, Pak. Sofiyah. Luar biasa perannya itu. Dan Sofiyah beliau menyampaikan beberapa hadis yang dicatat oleh Bukhari Muslim. Beliau menyampaikan hadis pun enggak banyak gitu, seperti itu. Itulah Sofiyah. Nah, dari sekalian, maka Sofiyah menjadi ummul mukminin, ummahatuna al-mukminin, ibunda kita orang-orang yang beriman. Ya. Itulah Sofiyah. Jadi termasuk istri Nabi yang mulia, yang sangat Nabi cintai gitu ya. Semua Nabi cintai. Semua punya kedudukan masing-masing. Hadirin sekalian, ada yang menarik. Sofiyah ini ketika beliau menyaksikan Nabi yang mulia, Nabi ini sedang sakit, yang mana sakitnya Nabi itu menghantarkan kepada wafatnya Nabi gitu. Kan Nabi sakit hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari sakit parahnya itu. Senin Nabi meninggal dunia. Itu Nabi yang mulia ya. Nah, ketika di saat Nabi sakit itu, ya, satu hari istri-istri Nabi berkumpul di sekitar Nabi. Kan kelihatan sakit ya. Karena memang sakit yang diberikan kepada para Nabi itu luar biasa, ya, double dibanding kepada umatnya gitu kan. Karena Allah hendak melipatgandakan pahalanya begitu. Nah, dari sekalian, ketika istri-istri Nabi melihat betapa beratnya sakit yang dialami oleh Nabi itu menjelang wafatnya itu, Sofiyah menyampaikan kalimat di hadapan istri-istri yang lain. Ini beliau menyampaikan tulus sekali. Kenapa Nabi yang menyampaikan? Nabi tahu gitu. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya, engkau kelihatan payah sekali ya Rasulullah. Betapa berat sakit yang menimpa engkau. Seandainya, ya, seandainya aku diizinkan, aku ingin juga merasakan sakit seperti engkau. Masya Allah. Ini apa ya, empatinya Sofiyah ya. Ya Rasulullah, seandainya sakit seperti engkau ditimpakan kepada aku juga gitu. Ya, aku ingin juga sebagaimana engkau diberikan ujian sakit seperti itu, aku ingin juga ya Rasulullah. Itu istri-istri beliau, terutama Aisyah, langsung ya, matanya itu Pak sering melihat kan ya, dengan yang lain kan. Kalau kita apa ya, ya jadi apa ya, sekarang mah cie romantis nih, mungkin gitu ya, mungkin ya sok romantis. Yang lainnya gitu Pak, jadi Nabi tahu isyarat dengan mata semuanya kan, sering berkedip antara istri Nabi gitu kan, melihat Sofiyah bicara begitu gitu. Oh, romantis amat sih gitu kan, melihatkan sekali gitu ya, kalau kurang lebih seperti itu. Itu mendengar itu kata Nabi, matmatna. Kalian semua berkumur semua. Apa? Berkumur. Kan kaget. Bimata ya Rasulullah. Loh, kenapa kau harus berkumur-kumur ya Rasulullah? Tahu kenapa alasannya? Bisa berkumur-kumur?
Karena Nabi melihat tatapannya itu tatapan apa? Tatapan apa? Hah? Ghibah. Jelas tidak? Di Quran, ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, diibaratkan seperti orang yang memakan bangke saudaranya sendiri, kan bau mulutnya itu kotoran semua, maka berkumur. Jadi itu dosa, jangan begitu, gitu loh. Jelas tidak? Ini Nabi yang mulia, Pak. Ya, maka semua diam. Ya, ini kedudukan Sofia. Setiap istri Nabi punya kisahnya masing-masing. Nah, Sofia termasuk yang seperti itu. Kita mungkin pernah membaca hadis Nabi yang mulia itu suatu hari ingin mengajak Sofia naik unta. Tinggi untanya, Pak. Jadi perawakan Sofia itu tidak terlalu tinggi gitu, biasa saja. Maka Nabi yang mulia kemudian mempersilakan Sofia naik ke atas untanya. Nih. Apa nih pahanya itu? Ya, ke bawah, tangan. Jadi gini kan? Jadi biar Sofia tuh nginjak pahanya Nabi gitu. Romantis enggak? Hah? Romantis enggak? Antum udah nikah belum? Antum udah nikah belum? Belum. Enggak ada ruhnya untuk bicaranya. Betul enggak? Romantis sekali. Kalau sekarang coba. Sekarang apa sekarang ya? Sekarang mobil gitu kan. Betul enggak? Mobil. Bukain pintu dong. Coba kalau ada suami ya, bukain pintu kan, dihantarkan istrinya, tutup kembali. Coba gimana? Kalau sekarang mungkin ini sedang syuting sinetron gitu ya. Dilihat mana ada gitu. Betul enggak? Susah sekarang jadi begitu tuh. Konek motor itu. Dipakaikan helmnya gitu ya. Oh, dia. Misal seperti itu. Nah, itu dengan Sofia, Pak. Itu dengan Sofia. Itunya Nabi yang mulia sangat hormat kepada Sofia. Ya, sering Nabi menyampaikan kepada Sofia, kalau ya wajar yang namanya rumah tangga ya. Ya, cemburu itu ada pasti, betul tidak? Apalagi istri-istri Nabi itu kan, ya manusia biasa juga, Pak. Wajar saatnya cemburu. Aisyah itu apalagi kalau cemburu itu luar biasa. Aisyah pernah ya memukul mangkok yang diberikan oleh Ummu Salamah, karena Ummu Salamah mendapati oh itu banyak tamu di rumah Nabi gitu kan, di kamar Aisyah. Kayaknya nih enggak cukup makanan gitu kan, kirim makanan Ummu Salamah. Pas datang kata Aisyah, siapa itu? Dari Ummu Salamah. Eh, kemarin mereka kemarin. Enak aja gitu kan. Ini ngapain dia ikut campur, ini urusan hariku. Dikeprak, Pak, jatuh tuh. Kurma itu Pak Balatak, Pak. Nabi marah enggak? Nabi marah enggak? Oh, enggak. Nabi malah tersenyum. Nabi kemudian memunguti kurmanya sambil menyampaikan, gharat ummuk, ibumu sedang cemburu. Nah, gitu. Menurut orang gimana? Keprak langsung dicabok gitu kan. Wah, viral itu kan. Coba itu. Ramai itu. Wah, istri presiden itu misalkan ya. Nabi enggak begitu. Itulah kisah Sofia yang menjadi umatul mukminin di perang Khaybar ini ya. Jadi beliau dimerdekakan, dimuliakan oleh Nabi yang mulia, dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia. Setelahnya beliau kembali dari perang Khaybar ya. Maka Sofia menjadi ummul mukminin, ummahatuna al-mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Dan ini sebuah kemuliaan untuk Sofia ya. Hadirin sekalian, kita harus mengenal ummahatul mukminin, ibunda-ibunda orang-orang yang beriman. Jadi ada ibu secara
nasab yang telah melahirkan kita ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Ibu-ibu mereka itu yang telah melahirkan. Nah, ini ibunda secara nasab ibu kita. Ada hak dan kewajiban kita sebagai anak kepada mereka. Yang kedua, karena hubungan keimanan kita, agama, yaitu istri-istri Nabi itu ibunda kita semua. In ummaha wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda mereka. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunda kita. Nah, maka wajib kita mengenali ya, ummahatul mu'minin. Nah, di antaranya adalah Sofia binti Huyay ibn Akhtab. Hadirin sekalian, saya sampaikan bahwasanya ketika Sofia kembali ke Madinah sepulangnya dari Khaybar dan tinggal bersama Nabi, Nabi buatkan rumah khusus, kamar-kamar seperti itu sekitar Masjid Nabawi ya. Maka yang cemburu siapa? Aisyah. Aisyah sangat cemburu sekali. Dan juga Hafsah. Sampai kemudian diceritakan bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum menyampaikan qala balagha Safiyah, sampai kepada Safiyah berita anna Hafsah, bahwasanya Hafsah qalat, dia berkata tentang Safiyah bintu Yahudi Safiyah. Oh, Safiyah anaknya Yahudi itu ya. Ya. Fabakat, maka menangis Safiya. Fadakhala alaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menemui Safiya wahia tabki, dalam kondisi Safiya sedang menangis. Ini di awal-awal pernikahan. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Safiya, mayubakiki ya Safiya, kenapa engkau menangis? Faqalat, maka Safiyah menyampaikan, ya Rasulullah, qalat li Hafsah, Hafsah mengataiku, ini bintu Yahudi, bahwa aku ini putrinya Yahudi. Maksudnya apa? Merendahkan, mengejek gitu. Oh, Safiyah ya, anaknya Yahudi itu gitu. Biasa Pak, kalau yang punya istri lebih dari satu begitu. Ya. Maka mendengar itu Nabi yang mulia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia menyampaikan, innaki labnatun nabi ya Safiyah, ya, engkau ini putri seorang nabi. Maksudnya jadi kalau nasab dirunut maka nyambung ke Harun. Harun kakak Nabi Musa dari Bani Israel. Mulia kan nasabnya kan? Sampai wa inna ammaki la nabi, pamanmu juga, paman kamu juga nabi. Siapa maksudnya nabi? Musa, adik Nabi Harun, nabi. Wa innaki, dan sesungguhnya engkau la tahta nabiyyin, berada di bawah perlindungan seorang nabi, maksudnya aku. Dalam hadis yang lain, kamu anak seorang nabi, pamanmu nabi, dan suamimu nabi. Ya, suamimu nabi. Fa fima tafkhuruka alaik, kenapa engkau tidak berbangga dengan itu? Sampaikan kepada Hafsah. Ini pelajaran penting. Apa maksudnya? Jadi kita harus paham
Ketika istri kita misalkan tidak yang lebih dari satu saja gitu, yang satu juga, misalkan istri kita itu di komplek misalkan, di kawan-kawannya, ya ada yang ngata-ngatain lah. Maka buat istri kita percaya diri, penting ya, dengan sesuatu yang memang itu real, yang dia berbangga dengan itu, bukan ingin ini, bukan, tetapi itu penting memunculkan, mengembalikan kepercayaan diri itu penting sekali. Jangan sampai minder, jangan disebut kekurangannya, jangan. Tetapi menyebutkan, nanti sampaikan kepada Hafsah. Nabi sering mengulang-ulang seperti ini. Labnatun Nabi, kamu itu anaknya Nabi, pamanmu Nabi, suamimu Nabi. Gak ada yang bisa mengungguli kamu dalam hal ini, dalam nasab gitu loh. Ya. Nah maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan, ittaqillah ya Hafsah. Hafsah, bertakwalah kepada Allah, jangan seperti itu. Karena dia telah menjadi bagian dari keluarga kita. Nah, ini Nabi yang mulia menyebutkan tentang kecemburuan istri Nabi kepada Hafsah, kepada Safiyah. Karena tadi Safiyah ini kan yang paling muda. Ya kan? Karena dinikahinya setelah tahun ke-7. Aisyah sudah lebih dari usia itu. Itu Safiyah. Safiyah seperti itu. Jadi cemburu yang lain itu, Pak. Karena memang para ulama menyebutkan Safiyah ini seorang yang sangat cantik, cerdas, orangnya lembut, ya, bahkan orangnya mudah menerima kebenaran. Kemudian di hadis yang lain diceritakan bahwasannya Safiyah ini sosok yang pemaaf. Pemaaf. Jadi kalau di kata-kata itu beliau hanya tersenyum awal-awal kan, kaget lah awal-awal kan, anak tokoh, bayangin kan? Namanya anak tokoh Yahudi pasti kan dipuji-puji gitu dong, bapaknya itu orang yang terhormat, mulia gitu kan, bapaknya kan nasabnya mulia mereka itu, ya tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga Nabi kan awal-awal ya biasa, dia katakan jadi biasa saja, jadi kalau cemburu itu biasa. Cemburu itu kalau istri kita cemburu kepada kita, pertanda apa? Saking sayangnya, cintanya kepada kita gitu loh. Ya harus paham gitu. Jangan istri cemburu dilawan diku gede ambek gitu. Mau beres. Ya, kalau istri cemburu itu biasa aja. Kalau istri cemburu itu biasa saja, ya. Harusnya oh berarti benar-benar kan betapa cintanya kepada kita seperti itu. Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu diceritakan bahwasannya jadi Safiyah ini punya pembantu ya, jadi ya. Nah hadirin sekalian, disebutkan bahwasannya jadi pembantunya ini nih budak kan, budak pajar itu budak yang membantu pekerjaan rumah Safiyah. Nah dia laporan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, katanya ini Safiyah ini ya beliau itu mengagungkan hari Sabtu. Kayak orang Yahudi kan, mereka sangat mengagungkan hari Sabtu. Inna Safiyata tuhibbu as-sabt. Safiyah sangat cinta dengan hari Sabtu, dia mengagungkan kembali. Kan Yahudi begitu. Ada di gelap Black Sabbath. Hari Sabtu itu kan hari yang mereka agungkan. Ya. Dan juga Safiyah itu menyambung komunikasi Yahudi. Saya khawatir ya Amirul Mukminin dia berkhianat ini. Kurang ajar budak ini. Laporan begitu. Umar kaget juga. Baik. Kalau begitu, ku akan selidiki, kata Umar. Diselidiki, maka Umar mengutus
seseorang kepada Sofiyah untuk menanyakan tentang hal itu. Maka Sofiyah kemudian menjawab. Kata Sofiyah dan menyampaikan, adapun hari Sabtu, wa amma sabtu, demi Allah katanya, aku tidak mengagungkannya setelah aku tahu bahwasannya hari itu sudah diganti dengan hari Jumat. Enggak aku sedikit pun ada perasaan mengagungkan, tidak. Ini tidak benar, kata Sofiyah. Ya. Kenapa? Karena memang yang lebih mulia dari itu hari Jumat untuk kita ya Rasul, apa ya ya Umar, sampaikan kepada Umar seperti itu. Adapun tuduhan bahwa aku menyambung komunikasi dengan Yahudi, benar, aku tidak mengungkiri karena masih ada kerabat-kerabatku di sana. Bukankah Nabi yang mulia memerintahkan agar menyambung silaturahim? Itu hukum asalnya dengan yang ada pertalian nasab. Enggak boleh putus sekalipun orang tua kita orang yang kafir gitu, belum masuk Islam, enggak boleh memutus, enggak boleh. Sambung gitu. Di Quran ada tuntunannya. Ya. Di surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Itu kepada orang tua loh. Jadi kalau kedua orang tua kamu itu ngajak kamu berbuat syirik, ini orang tuanya yang masih kafir gitu. Memaksa kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka berdua. Wa sahibhuma, tetapi pergaulilah, berbuat baik kepada mereka. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Maka kemudian dia bertanya, "Yang ngasih tahu ini siapa?" Disebutkan jariahmu, dipanggil jariahnya. Oleh Sofiyah dipanggil budak perempuannya. Panggil. Ya, apa kata Sofiyah? "Kenapa engkau berbicara itu kepada Umar? Apa yang menyebabkan kamu berbicara itu, kenapa gitu?" Sofiyah bertanya, tapi enggak marah. Lihat kalimat jariah ini, asyaiton katanya. Loh, apa maksudnya? Murni bisikan setan yang mendorong saya untuk menyampaikan kepada Umar gitu. Apa kata Sofiyah? Baiklah, kalau begitu anti hurun, kamu merdeka. Bayangkan Sofiyah apa? Sudah laporan yang enggak ya ngadu gitu, kan mengadukeun gitu ya. Pas tahu Sofiyah enggak marah, bahkan Sofiyah memerdekakan jariah ini. Anti hurun, kamu merdeka sekarang. Ini Sofiyah seperti itu. Ya, seorang yang sangat lembut hatinya, ahli ibadah. Ya, hadirin sekalian, Sofiyah bersama Nabi yang mulia hanya 4 tahun kurang lebihnya. Hanya 4 tahun 2 bulan. Ya, tidak lama. Tetapi kenangan-kenangan yang indah ya Sofiyah dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi seorang suami yang terbaik untuk istri-istrinya. Nabi menyebutkan ya, khairukum khairukum linisaihim wa ana ya khairu wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi semua istri-istri Nabi itu merasakan kalau Nabi sudah ketemu dengan istrinya, seakan-akan akulah yang paling spesial di mata Nabi. Luar biasa. Ya. Aku yang paling spesial. Saya mau tanya, akhwat, ada berapa istri Nabi ummatul mukminin itu ada berapa? Ada berapa? Nah, ada berapa? Ada berapa? Angkat tangan. Yang hafal runut, hafal semua runut, saya kasih hadiah. Angkat tangannya, angkat.
yang hafal. Saya nggak nanya ikhwan, apa tuh yang saya tanya? Hafal nggak? Ummahatul mu'minin siapa saja? Ayo dong, ada yang hafal nggak? Angkat dulu baru bicara gitu loh. Nah, kalian tahu nggak? Ada berapa? Nggak hafal, kalian mau jawab. Ada berapa? Nanya ikhwan, ada berapa? Antum gak kenal sama ibunda sendiri? Ya Allah, itu ibu kita itu. Masa antum gak kenal? Hah? Pulang dari sini cari buku tentang ibunda kita ya. Itu kita punya hak dan kewajiban kepada ibunda kita yang telah berikan kita, betul? Sama kepada ibunda kita ummahatul mukminin juga, mereka ada hak atas kita, kewajiban kita kepada mereka. Apa diantaranya? Kenali mereka dengan baik dan benar. Jelas tidak? Bela kehormatannya. Penting. Sebagaimana orang-orang Syiah menuduh Aisyah Hafsah sebagai pezina, harus kita bela kehormatan ibunda kita. Lah gimana kita enggak kenal? Sayang sekali. Malu kita nanti di akhirat ditanya, kenapa enggak kenal ibunda kamu sendiri gitu kan? Itu ibunda kita, orang-orang beriman, kita punya ibunda. Ya, istri-istri Nabi itu ummahatuna, ibunda-ibunda kita, orang-orang beriman gitu loh. Ya. Coba kalau seorang anak enggak kenal sama ibu kandungnya disebut apa? Ya? Durhaka, betul enggak? Enggak kenal sama ibu sendiri itu loh, durhaka. Nah, kita enggak kenal sama ummahatuna. Kira-kira anak macam apa kita ini? Ya kan? Harus kenal. Ya. Beli bukunya, baca biografinya. Baca. Ya, sayang sekali kalau tidak mengenal. Oke, Iwan ada yang tahu enggak? Ada berapa? Sepakati ada berapa dulu? Ada berapa jumlahnya? Ada yang bilang 9 dan 11. Wah, ini para ahli berbeda pendapat ini. Istri Nabi ada 11. Catat. Runut. Yang pertama Khadijah. Ya. Khadijah wafat tidak lama Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah. Kemudian enggak begitu lama lagi Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar. Setelah Nabi sampai ke Madinah, Nabi menikahi Hafsah. Siapa Hafsah itu? Putrinya Umar. Hafsah binti Umar. Kemudian Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Syahid. Maka Ummu Salamah berdoa, diajari doa oleh Nabi ketika meninggal suaminya itu, ya, agar minta kepada Allah pengganti yang lebih baik dari suaminya. Dijabah tidak? Dijabah siapa suaminya? Nabi. Itu. Kemudian yang ketujuh, Nabi menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash sudah kita bahas. Ya. Pertemuan sebelumnya. Yang kedelapan Nabi menikahi siapa? Juwairiyah binti Al-Harith. Setelah pulang Nabi dari peperangan Bani Mustaliq. Ya, yang dengan Nabi menikahi Juwairiyah, maka satu kabilah dibebaskan oleh Nabi. Luar biasa. Berkah pernikahan ini. Kemudian yang kesembilan, Nabi menikahi Ummu Habibah. Siapa nama aslinya? Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan. Di mana Nabi menikahi Ramlah atau Ummu Habibah? Di Habasyah, Ethiopia. Yang menikahkan siapa? An-Najasyi. Dia kirim hadiah. Nah, ketika pulang dari berbarengan Khaybar ini ketemu, karena ada Ja'far juga,
Ja'far berserta rombongan datang ke Madinah, ketemu dengan Nabi. Setelah beres perang Khaybar, saya sampaikan pertemuan kemarin. Kata Nabi, "Wallahi ma adri bi ayyihim afrah." Demi Allah, aku tidak tahu nih dengan yang mana aku bahagia gitu. Apa karena ditaklukkannya Khaybar atau karena kedatangan Ja'far? Nah, itu ada rombongan, ada isi Nabi. Siapa namanya? Ummu Habibah. Kemudian runut ya, Nabi menikahi Sofiyah. Jadi Sofiyah itu yang ke-10. Yang ke-11 Nabi menikahi Maimunah binti Harits. Ya, Maimunah. Dari semua istri Nabi itu yang perawan hanya satu, siapa? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itulah ummahatuna. Nabi menikahi satu perempuan yang disebut dengan Maria Al-Qibtiyah. Punya anak, namanya siapa? Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim. Lah kenapa enggak disebut ummahatul mukminin? Enggak masuk. Ya, kenapa? Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah dari Muqawqis Mesir. Kemudian punya anak darinya Ibrahim, tapi belum genap 2 tahun meninggal Ibrahim itu. Nah, kenapa Maria Al-Qibtiyah tidak disebut Ummahatul Mukminin? Panjang, itu PR ya. Cari tahu. Ngajar sudah PR dong, maju enggak ada PR ya kan? Baik, hadirin sekalian, penting sekali kita mengenal istri-istri Nabi ya. Ummahatul Mukminin 11. Jelas? Tetapi Maria Al-Qibtiyah Nabi nikahi, kenapa enggak disebut Ummahatul Mukminin? Cari jawaban. Ada pertanyaan tidak? Udah jam 9 nih. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan kepada antum semua. Antum mau nanya? Oke, silakan. Pertanyaannya, kenapa dari putra-putri Nabi yang putranya itu tidak diizinkan berumur panjang? Itu ada alasan yang lebih lengkap dan lebih ya hikmahnya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Bagus pertanyaannya. Baik. Kenapa putra-putra Nabi tidak diizinkan umur panjang? Al-Qasim itu putra yang lahir dari Khadijah enggak lama usianya, hanya 3 tahunan. Dengannya dipanggil Abul Qasim. Abdullah juga demikian dari Khadijah, enggak panjang umurnya itu, meninggal ketika masih kecil. Termasuk Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Apa hikmahnya? Hadirin sekalian, karena Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir. Yang pertama ya, Nabi menyampaikan wa ana akhirul anbiya, aku nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian itu ya umat yang terakhir. Tidak ada nabi setelahku, tidak ada rasul setelahku. Apa hikmahnya? Kenapa? Karena anak nabi pasti jadi nabi. Dari silsilah Nabi Ibrahim itu bisa jadi nabi. Jelas tidak? Kebayang tidak? Gulunya orang-orang lah, cucu Nabi saja, cucu Nabi dari nasab Jarul Fatimah juga dengan Ali ya. Lihat orang-orang gulu kepada Al-Hasan Husain sekarang, itu cucu Nabi loh, yang memang diizinkan usianya panjang. Jelas, gimana kalau anak-anak Nabi hidup usianya panjang? Mungkin disembah tuh oleh orang. Jelas ya, itu hikmahnya. Karena Allah menutup pintu kenabian dan kerasulan itu dengan Nabi Muhammad, jadi tidak diizinkan umurnya panjang. Itu hikmahnya begitu kata para ulama. Jelas tidak? Kalau diberikan usia panjang, kebayang Pak, wong cucu Nabi aja Hasan Husain, gulunya orang luar biasa kepada Hasan dan Husain. Ya, sampai muncul kelompok Syiah kan gara-gara itu gitu. Gulu kepada Ahlul Bait. Padahal bukan anak Nabi kan, cucu itu dari anak yang perempuan dari Fatimah. Sampai Nabi menyebutkan ya, kalau masih ada pintu kenabian, pasti Abu Bakar jadi nabi.
pernah menyampaikan kepada Umar, Umar pasti jadi nabi. Tapi kan enggak ada pintu kenabian. Itu sahabat apalagi anaknya gitu. Kata para ulama pasti akan seperti dikhawatirkan. Itu ya. Jadi menutup pintu itu. Jadi agar tidak gulu kepada keluarga beliau. Maka Allah wafatkan ketika masih kecil-kecil. Loh, kenapa kalau begitu diberikan izin beliau punya putra? Ya, karena orang-orang Quraisy dahulu mengolok-olok Nabi sampai turun surat Al-Kautsar. Ya, wah Nabi ini anaknya mana gitu. Kan dulu sebuah kemuliaan di Arab itu kalau banyak anak, Pak. Tokoh kalau enggak punya anak banyak itu dicemooh, Pak. Dulu begitu. Iya. Ya. Nah, jadi kenapa Muhammad tidak punya anak laki-laki? Pasti dia tuh mandul gitu di poyoknya begitu. Turun surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu yang terputus. Jelas tidak? Itu yang terhikmahnya ya. Jadi Allah izinkan punya anak tapi tidak diberikan usia panjang gitu. Ya. Karena tadi menyanggah orang-orang Quraisy. Nabi punya keturunan. Nabi punya dari Khadijah. Dari istri yang lain tidak diberikan. Ya. Jadi hanya dari Khadijah saja. 6 dari Maria Al-Qibtiyah 1. Semua meninggal masih kecil. Yang perempuannya meninggal sebelum beliau meninggal itu ya 3 putri beliau. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum meninggal sebelum Nabi wafat. Dan satu putrinya yang meninggal setelah beliau wafat itu Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat, beliau meninggal dunia. Sudah enggak ada keturunan. Ya. Kecuali cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Yang darinya lah ada zuriyah yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Karena Al-Mahdi di akhir zaman muncul itu dari Nabi, turunan Al-Hasan ibn Ali. Gitu ya diantaranya. Baik, ada yang lain tidak? Ada yang mau nanya lagi sudah? Kok ada yang mau nanya enggak? Oke, silakan. Tahu langsung ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kan bahwa Nabi rata-rata kan banyak istrinya, Pak Ustadz ya. Kemudian rata-rata banyak istrinya. Mesti ya. Terus apabila kan kita misalnya ada yang berpoligami tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban istri, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Antum gimana? Maksudnya kan kayak contohnya misalnya Nabi Muhammad kan istrinya ada 11 yang itu. Kemudian untuk membagi waktu kayak gitu bagaimana itu, Ustaz? Antum udah nikah belum? Belum. Astagfirullah. Ente udah belum nikah udah berani nanya bab begini kan gitu. Jadi acan gitu kan. Wanian. Baik. Hadirin sekalian. Poligami ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana hukum ini syariat akan menjadi solusi yang terbaik untuk umatnya pasti itu. Tapi kedangkalan ilmu kelemahan iman belum terprovokasi oleh pemikiran yang menyesatkan, propaganda orang-orang liberal dan lain-lain. Jadi memandang syariat poligami sebagai sebuah kejahatan. Betul, sekarang kan dihujat. Hadirin sekalian, coba baca sejarah, Pak. Justru poligami ini mengangkat harkat martabat perempuan. Tapi kan oleh orang-orang liberal dibalik gitu kan. Coba baca dalam sejarah. Sebelum Islam datang dengan syariat
pernikahan dan poligami ini. Dulu Pak, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka itu seenaknya saja, gak ada batasnya mau nikah itu. Ada yang punya istri 10, 15, 20 gitu. Betul Pak. Para sahabat Nabi ketika turun ayat tentang pembatasan bahwa untuk sahabat maksimal itu 4, mereka ceraikan. Yang punya 10, yang 6 diceraikan. Begitu dibatasi gitu lah. Oh, itu hal yang biasa. Dulu di kita saja nih, di Nusantara, yang kerajaan-kerajaan itu kan, coba raja apakah satu istrinya? Banyak. Betul tidak? Banyak, belum selir banyak. Nabi Daud berapa istrinya? Nabi Daud, saya baca Kaisar Ming di Cina itu istrinya 1000. Coba bayang tuh, 1000 apa? Kumaha eta? Jelas tidak? Islam datang dibatasi. Itu pun ketat dengan sejumlah persyaratan. Ya. Jadi Islam datang itu memuliakan, membatasi. Karena yang namanya laki-laki begitu fitrahnya. Betul tidak? Laki-laki itu ya, begitu fitrahnya, benar, Pak. Jadi enggak boleh kita menolak ini gitu. Hanya ada orang yang punya kemampuan, ada yang tidak. Dan hanya ada kan orang macam-macam, ada orang yang emergensi gitu ya. Ada yang memang darurat. Bahaya kalau dia enggak poligami itu pasti jatuhnya zina gitu. Itu harus itu. Ada apa? Orang-orang yang dia sudah punya dunia, harta, tahta. Nah, orang biasa kalau sudah punya harta, tahta, nyari apa biasanya? Kok antum gini-gini maksud? Antum berapa istrinya? Oh, satu. Begitu, jelas tidak? Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Itulah poligami. Syariat, solusi. Coba ada orang-orang yang memang dia tidak bisa dengan istri satu gitu. Karena ada yang memang tuh, tinggi sekali itu. Jam terbangnya, aktivitasnya ada. Betul, dan juga memang secara keperluan itu berlebih itu. Ada kan? Ada. Jadi kalau dia tidak menyalurkan dengan halal tuh kasihan, dia akan sakit. Betul, ada yang begitu. Asal tadi kalau ingin baik maka komunikasikan. Jelas tidak? Tempuhlah adab ketika poligami kan? Ya, memang tidak mesti bilang ke istri pertama, tidak mesti. Tapi kalau ingin berkah, ingin berjalan dengan ini, bilang ke, terbuka gitulah. Pasti kalau orang yang berpoligami menempuh etika dan adabnya itu akan berkah, betul tidak? Ya. Itu kan tidak semua orang punya masalah apa, punya keperluan seperti itu kan, tidak semuanya gitu. Buat orang-orang tertentu itu solusi. Kan sekarang memang di zaman sekarang aneh ketika poligami dihujat tapi zina malah dibiarkan. Jadi ada sebagian ibu-ibu yang dia berbangga. Ya, dia enggak mau tuh dipoligami, di madu enggak mau, tapi dia tahu suami tukang zina, dia tahu. Bahkan bahasanya enggak apa-apalah, mendingan suruh jajan saja. Nauzubillah. Gitu, Pak. Suruh jajan, istilahnya begitu, Pak. Tapi kalau poligami dia enggak mau gitu. Bayangkan datang ke rumah suami pezina, udah nikah, zina kan dirajam sampai mati hukumnya itu, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kemana akal sehatnya gitu? Bagaimana keadilan dan lain-lain? Paham ilmunya, kaji ilmunya. Bab adil dalam bab poligami bukan harus sama dalam hal kecintaan. Susah, gimana alat ukurnya, betul tidak? Maka adil di sini dalam bab memberikan nafkah. Jangan ada yang terzolimi, itu saja. Jadi agak panjang lah antum kalau bab poligami, yang lain kasihan yang belum. Satu juga belum. Nanti ada bab khusus ya, bab ta'adud gitu ya.
di akhir zaman apalagi, Pak? Serius, kita jangan mikir kita saja dong, lihat di Palestina gitu ya, di Suriah, ya Allah, banyak para janda. Nanti di akhir zaman akan ada perang akhir zaman. Yang berperang siapa? Laki-laki, Pak. Habis nanti banyak yang terbunuh, Pak. Banyak janda nanti itu, banyak janda. Lah siapa yang akan menikahi itu? Betul tidak? Ya, perbandingan 1:50 nanti itu. Satu laki-laki 50 wanita itu. Nah, jadi itulah Allah yang menurunkan syariat ini, Maha tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Hanya memang sering dirusak syariat poligami oleh sebagian oknum saja yang tidak punya kemampuan, modal nekat, tidak punya ilmu, betul tidak? Zolim ke istrinya ini enggak boleh. Kalau dia sanggup lakukan, kalau tidak jangan, karena berat. Jangan berpikir yang enaknya saja dong gitu. Berpikir itu tanggung jawabnya kan, tidak untuk sehari dua hari, betul tidak? Tidak. Ya. Ala kulihal, ini masih agak sensitif bicara poligami di orang-orang Indonesia ini. Kalau di Brunei biasa, di Malaysia biasa. Saya pernah ke Brunei, kawan saya ngundang, orang sana asli, Pak. Orang Brunei, Pak. Asli. Saya datang ke sana, biasa itu. Mereka tuh punya istri 2-3 itu biasa, bahkan deket-deketan, Pak. Sering deket. Rumah yang pertama, yang kedua itu biasa. Bukan hal yang, kita kan masih kumaha tuh, wah, di sana biasa, Pak. Bab cemburu, bab masalah motong boro-boro dua atau tilu hijagi anger masalah maya. Ada yang cerai enggak? Yang cerai satu ada. Ya, bab itu keterampilan si kepala keluarga dalam memanage rumah tangga kan begitu. Ala kulli hal, tarbiyah didik oleh kita dan bukan untuk main-main. Karena akan diminta pertanggungjawaban. Tentu dong kalau isinya 2, 3, 4 lebih berat tanggung jawab. Kalau dikira kalau kita mati nggak akan diminta tanggung jawaban, tidak dong, berat. Intinya jangan main-main lah, karena syariat ini sangat mulia sekali. Kalau dikerjakan tidak ikut aturannya pasti akan ada kemadaratan. Nah itu orang-orang orientalis yang rusak pemikiran sering menyerang itu. Kayak sekarang kan, orang-orang yang begitu latah menyampaikan menolak poligami gitu, ada kan? Ada. Menolak poligami tapi bersamaan kita menghargai hak-hak LGBT. Nah, kurang ajar ini. Tenggelamkan yang begitu tuh. Ah, sih Pak, tenggelamkan, Pak. Kalau ada cabut spanduknya, serius saya enggak main-main. Saya benar saya kan cabut saya bilang. Ini propaganda sekali, Pak. Kurang ajar mereka itu, berani sekali itu. Ini negeri ini dimerdekakan oleh para ulama, Pak, para mujahid, Pak. Betul tidak? Ini mau apa datang ke sini mereka gitu. Jangan. Gitu ya. Terakhir, akhwat ada yang nanya enggak? Ini ibu-ibu nih. Akhwat ada yang nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Ayo segera. Yang mau nanya nanya. Ada yang mau nanya? Akhwat ada yang nanya enggak? Enggak ada. Ya sudah. Antum mau nanya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Prisma izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menyebutkan kalau pada saat Nabi wafat, Nabi sakit, seluruh istri Nabi yang masih hidup pada saat itu berkumpul. Nah, pertanyaannya adalah pada saat Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad wafat, apakah seluruh istri Nabi yang hidup pada saat itu mengurusi jenazah Nabi atau cuma sahabat saja? Mungkin memandikan atau sholatkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ketika sakit, istri Nabi menjenguk. Bahkan pernah suatu saat, tadi saya katakan, berkumpul semuanya. Ketika Nabi wafat, yang memandikan siapa? Nabi wafat yang memandikan ahlul baitnya, keluarganya. Siapa diantaranya? Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn Abbas. Jadi enggak banyak yang memandikan itu, keluarganya saja. Sahabat pun tidak ada yang memandikan. Jadi hanya keluarga. Kan itu aturnya begitu, Pak. Keluarga dekatnya. Ali itu kan keluarga dekat, sepupu Ali ya. Al-Fadl ibn Abbas juga sama. Putranya Al-Abbas, sepupu Nabi juga. Kan Al-Abbas itu paman Nabi. Ya, adiknya Abu Thalib. Itu yang memandikan ya.
Kalau yang menyolatkan ya semua. Yang memakamkan juga mereka yang turun ke liang lahat itu. Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ya. Nah, itu mereka yang memandikan, yang memakamkan. Jadi enggak semua gitu. Itu hanya orang-orang terdekat saja. Jelas tidak? Jadi yang memandikan sepupu Nabi, keluarga Ahlul Bait. Ali kan? Iya, sepupu yang menantu.